Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa alaihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dewan juri, yang terhormat juga Bapak dan Ibu guru yang hadir pada acara hari ini. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, perkenankan saya Zakia Al-Sa'ar Tanti dari SD Al-Mujahidin Wonosari. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan manfaat tentang bersedekah. Sedekah memiliki banyak manfaat loh, sehingga umat Islam disunahkan untuk bersedekah. Contoh dari manfaat bersedekah diantaranya adalah 1. Bertambah rezeki. Sedekah tidak membuat kita miskin karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Bersedekahlah kalian karena sesungguhnya bersedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian." Di dalam Al-Qur'an pun tertulis bahwa orang yang bersedekah akan dijanjikan oleh Allah balasan berupa 10 kali lipat dari jumlah sedekah mereka. 2. Meningkatkan derajat seseorang. Orang yang bersedekah akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah dan selalu mendapatkan keberkahan dalam rezekinya. Hal ini berbeda dengan orang yang kikir, memiliki banyak harta tetapi hidupnya tidak tenang dan penuh masalah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah akan memuliakan hambanya yang pemaaf dan tawadu karena Allah, dan Allah akan meningkatkan derajatnya." Hadis riwayat Muslim. 3. Didoakan oleh malaikat. Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika orang berada di waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satunya berkata, 'Ya Allah, berilah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya.' Kemudian malaikat yang satunya berkata, 'Ya Allah, binasakan orang-orang yang bakhil.'"